Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Ayo kita belajar pengurangan bersusun puluhan dengan puluhan secara langsung. Terima kasih kak. Kakak jelaskan dulu ya, nanti adik-adik belajar sendiri di rumah sama ayah, sama bunda, atau sama kakak ya. Oke, kita lihat 49 dikurangi dengan 28. Kita susun seperti ini. 49 di atas, 28 ada di bawah. Kemudian lakukan pengurangan satuan dengan satuan dan puluhan dengan puluhan. Satuan dengan satuan, satuan di atas adalah 9, satuan yang di bawah adalah 8. Jadi 9 dikurangi dengan 8 sama dengan 1. Ya, benar sekali. Kemudian puluhan dengan puluhan, 4 dikurangi dengan 2 sama dengan 2. Nah, jadi jawabannya adalah 21. Ayo kita selesaikan soal-soal yang ada di bawah ini. Oke, nomor 1. 92 dikurangi dengan 22. Ingat, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Ya. 2 dikurangi dengan 2 sama dengan? Iya, 0. 9 dikurangi dengan 2 sama dengan 7. Benar sekali. Dan jawabannya 92 dikurangi dengan 22 sama dengan 70. Yang nomor 2, 89 dikurangi dengan 67. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Satuan dengan satuan kita punya 9, dikurangi dengan 7 sama dengan 2. Dan 8 dikurangi dengan 6 sama dengan 2 juga. Jadi 89 dikurangi dengan 67 sama dengan 22. Iya, benar sekali. Yang nomor 3, kita punya 67 dikurangi dengan 45. 67 satuan dengan satuan dikurangi dengan, ingat, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Satuan yang di atas adalah 7, satuan yang di bawah adalah 5. Maka 7 dikurangi dengan 5 sama dengan 2. 6 dikurangi dengan 4 sama dengan 2. Dan jawabannya tetap yaitu 22. Yang nomor 4, kita punya 35 dikurangi dengan 12. Ingat, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Satuan yang di atas adalah 5, satuan yang di bawah adalah 2. 5 dikurangi dengan 2 sama dengan 3. Kemudian puluhan dengan puluhan, 3 dikurangi dengan 1 sama dengan 2. Jawabannya 35 dikurangi dengan 12 sama dengan 23. Dan soal yang nomor 5, kita punya 54 dikurangi dengan 31. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 4 dikurangi dengan 1 sama dengan 3. 5 dikurangi dengan 3 sama dengan 2. Jadi 54 dikurangi dengan 31 sama dengan 23. Adik-adik kalau belajar di rumah sama ayah sama bunda pasti lebih jago. Betul. Jangan lupa subscribe, like, and share.